Halo, kembali di channel aku yaitu Tumpi Channel. Kali ini aku mau unboxing dan review celana Milea Belts yang aku beli di Shopee. Tara, dan ini paketannya guys. Ini aku beli di Shopee ya. Nama tokonya itu Lala O Shop. Jadi ini tuh lengkap banget detailnya. Ada Instagramnya, Line, WhatsApp dan lain-lain juga ya, ada toko Shopee-nya juga. Pokoknya ini tuh lengkap banget. Dan ini pengirimannya juga cepat ya menurut aku. Sekitar berapa hari ya, pokoknya nggak nyampe seminggu deh. Pokoknya cepat banget pengirimannya karena ini tuh benar-benar ready ya. Dan ini aku beli celana Milea Belt yang warna coklat ya. Yuk kita langsung buka aja paketannya. Ini aku mau buka dulu, aku robeknya. Nah, sekarang ini juga ada di belakangnya lagi, ada di dalamnya ada ininya lagi ya. Ini kita buka aja. Nah, tara, seperti ini detailnya. Ini panjang ya. Panjang. Ini panjangnya sekitar 95 cm. Dan ini detailnya. Ini bagus banget menurut aku karena ini tuh stylish banget ya celananya. Ada kerut-kerutannya kayak gitu di depannya. Dan juga ini ada beltnya. Ini ada beltnya ya. Ini aku suka banget karena ada style beltnya. Dan juga di belakangnya itu seperti ini. Nah, di belakangnya seperti ini ya. Ada kerutannya juga sama. Menurut aku ini tuh bagus banget. Nah, dan ini juga ukurannya itu free size ya, kayak all size kayak gitu. Jadi kita yang badannya apa kecil kayak gitu biasa pakai ukuran S bisa masuk ya. Jadi ini tuh bisa ukuran S atau L kayak gitu, bisa kayak free size kayak gitu ya, all size, jadi bisa. Karena ini tuh karet juga. Ini tuh karet. Dan ini bahannya juga menurut aku lembut banget ya, adem kayak gitu. Bagus banget guys. Dan aku beli ini tuh sekitar harga Rp82.000 dan ongkos kirimnya itu sekitar Rp20.000 ya. Dan aku pakai koin Shopee lumayan karena ada koin Shopee juga. Jadi aku bayar sekitar harga Rp81.900 begitu ya. Karena koin Shopee aku cuma sedikit jadi lumayan aja deh. Aku cuma bayar 81.900 berapa kayak gitu. Jadi aku dapat gratis ongkir ya, dan seharusnya itu ongkirnya itu lumayan juga 20.000, tapi alhamdulillah aku dapat gratis ongkir karena aku pakai Shopee Pay. Nah, dan aku juga bakal rekomendasiin ke kalian ya tokonya. Ini dia tokonya. Dan sekarang aku mau cobain celananya ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya detailnya. Menurut aku ini tuh bagus banget karena ada beltnya. Oke, dan aku juga bakal kasih tahu ke kalian link tokonya, bakal aku kasih ke deskripsi videoku ya. Jadi kalian tinggal klik aja di deskripsi langsung menuju toko Shopee-nya. Oke, sampai sini dulu ya unboxing dan review dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Klik lonceng notifikasi juga ya, biar kalian tahu kalau aku setiap upload video. Oke, bye-bye. See you next time.